Pemirsa, Kejaksaan Negeri Surabaya Senin pagi mendatangi Pengadilan Negeri Surabaya untuk menyerahkan surat pernyataan kasasi terkait dengan vonis bebas Ronald Tanur. Kejaksaan Negeri Surabaya memiliki waktu selama 14 hari untuk menyerahkan pernyataan kasasi ke Pengadilan Negeri Surabaya. Ahmad Muzaki, jaksa penuntut umum dalam perkara pembunuhan dan penganiayaan dengan terdakwa Ronald Tanur, hari ini mendatangi gedung Pengadilan Negeri Surabaya. Kedatangannya untuk menyerahkan surat pernyataan kasasi atas vonis hakim yang membebaskan Ronald Tanur dari seluruh dakwaan jaksa penuntut umum. Penyerahan akta pernyataan kasasi ini sekaligus menegaskan pernyataan jaksa untuk menempuh kasasi. Kasasi, Pak, ya? Tadi anu kasih tel ya? Iya, tapi ini benar, benar daftar, Pak, ya? Kasasi Ronald Tanur kan, Pak, ya? Nanti kasih tel, ya? Nanti siang, ini surat. Selanjutnya, Kejaksaan Negeri Surabaya memiliki waktu selama 14 hari untuk mengirimkan memori kasasi ke Pengadilan Negeri Surabaya. Kejari Surabaya juga akan melakukan koordinasi dengan Dirjen Imigrasi Kemenkumham untuk mencekal Ronald Tanur berpergian ke luar negeri. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan.